ini berisiko secara biaya dan segala macam. Oke, kalau begitu keadaannya sebenarnya, kita harus bersikap bagaimana, Om? Kita bekerjasama dengan Jepang, itu memang rumit di depannya. Tapi begitu saya sepakat, cek bangun, nggak ada masalah sampai jalan. Nah, Cina memang mudah sekali. Cincai-cincai gitu kan, Bin kan? Jalan-jalan, tapi di tengah jalan, cilaka. Saya sudah ingatkan itu. Permintaan penambahan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Tampaknya bahkan 80 tahun pun itu tetap berisiko. Mereka yang mengatakan bahwa kereta cepat ini sangat tidak meyakinkan untuk faktor keselamatan adalah mereka juga yang percaya bahwa Indonesia sudah masuk jebakan Cina. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa risiko pemerintah China memperlakukan kita seperti beberapa negara di Afrika, di mana kemudian mereka akan membantu menjadi dewa penyelamat pada banyak proyek di sana, itu tidak bisa lagi mereka lakukan? Risiko itu bisa terjadi nggak? Risiko itu bisa saja terjadi. Kecuali kalau tidak ya pemerintah Indonesia lalu bail out kan? Bail out ya. Pokoknya harus jadi. Masukin APBN lebih banyak, menutupi kekurangan-kekurangan ini. Tapi yang pasti bahwa 8,01 miliar dolar itu tadi, itu masih bisa belum, bertambah? Masih bertambah. Menjadi semakin besar beban APBN untuk itu, Bu. Iya.